Barcelona, Spanyol. Tadi perjalanan kita dari Wina naik pesawat kurang lebih sekitar 2,5 jam. Sekarang kita sudah di Barcelona dan cuacanya cukup dingin karena masih pagi. Memang sih kita rencananya liburan ini agak singkat, cuma 3 hari 2 malam karena libur Natal. Tapi mudah-mudahan kita sempat jalan-jalan ke banyak tempat di sini. Ikut kita jalan-jalan. Dari bus. Sebenarnya kita salah turun. Jadi seharusnya kita turun di halte satu halte sebelum ini. Ini sekarang kita ada di Plaza Catalunya. Seharusnya tadi kita turun di Plaza Universitat. Jadi sekarang mesti jalannya agak jauh deh untuk ke hotel. Tapi nggak apa-apa. Karena udaranya enak banget. Sekalian juga jalan-jalan di sekitar sini ternyata banyak toko-toko. Asik. Aja check-in di hotel. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di sekitar hotelnya. Kebetulan hotelnya emang deket banget dengan pusat kota, jadi banyak toko, banyak restoran gitu. Karena ini jamnya sekarang jam 11 siang, jadi agak nanggung untuk sarapan, agak nanggung untuk makan siang. Jadi kita rencananya mau brunch, cari tempat makan yang enak dulu. Nih, mau masuk nih. Ngeri ya, Bo. Udah lama gak main prosotong. Kita habis makan siang. Sekarang mau jalan-jalan dulu. Jalan kemana? Ke FC Barca. Camp Nou. Jauh kan dari situ. Apa ya? Kamu kayaknya. Sekarang kita masih di Plaza Catalunya ya. Yeah. Lagi rame banget. Rame. Ada copet. Amit-amit jangan sampai ketemu copet di sini. Di sini rame banget. Ada Christmas market. Christmas market karena kapan sih Natal? Lusa itu Natal. Nah, ini ada Christmas market, sama kayak di Wina juga ada Christmas market di sini juga.
sekarang kita lagi ada di Camp Nou. Bener nggak ngomongnya? Camp Nou, Nou Camp, ya apalah itu. Ya, ini kita udah beli tiketnya. Harga per orangnya itu 27 euro 50 sen. Kalau beli online lebih murah, 25. Ya, jadi, coba beli online. Yuk, kita masuk. Lagi nonton pertandingan sebenarnya. Oke. Okay. Yang pasti jalan-jalan tour di Camp Nou ini enggak cocok untuk bawa stroller. Kalau mau bawa stroller harus ditaro dan anaknya digendong. Tapi karena Alana lagi tidur, jadi kita gotong-gotong stroller. Naik turun tangga capek banget. Lumayan deh gempor.